Ini buatnya manual lur. Tapi hasilnya ya sama. Jadinya kayak gini lur. Manual tapi sama hasilnya, sama mesin. Ukurannya terserah selera Anda. Buat yang panjang, persegi panjang atau persegi 4 boleh. Oke. Dan ini proses pengikatan. Kayak gini jadinya. Ini yang mengikat bosnya ini. Bos kipet. Bosnya ini caranya mengikat gini. Cara talinya dilihat, talinya tali gendong. Ya, caranya gini talinya. Kali lagi bos, talinya bos, yang jelas bos, kalem aja bos. Yang ini kalem. Tali apa ini namanya bos? Tali gendong. Tali gendong. Oke. Jadinya udah kayak gini. Ini jadinya. Tempatnya becek loh. Tempatnya becek. Semalam habis hujan. Proses pengecoran, guys. Dijadikan air dulu, dimasukkan koral. Supaya enggak berat aduknya. Ini hitungannya standar 31, guys. Supaya jadinya bagus dan kuat. Ini aku buat 25 lebarnya untuk rumah dak. Baru mulai tadi. Dan pondasi sudah selesai, guys. Dirikan tiang. Mendirikan tiang, bro. Guys. Mendirikan tiang, guys. Thank you.
Ya guys, ini proses pengocoran. Proses pengocoran hari ini guys. Ngecornya udah selesai guys. Ukuran rumah 8x6 yang dicor.